Selamat sore, Anda menyaksikan Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, rencana PKS hengkang dari setgap koalisi bersama dinilai Demokrat merupakan masalah internal PKS. Meski Demokrat juga tidak melarang jika PKS ingin keluar dari setgap dengan menarik para menterinya. Meski PKS belum memastikan akan keluar dari sekretariat bersama koalisi atau setgap, namun Partai Demokrat mempersilakan jika Partai Dakwah ini ingin keluar dari koalisi. Namun konsekuensinya, PKS akan menanggung resiko pencopotan posisi ketiga menterinya. Demokrat menilai pemerintahan SBY tidak akan terpengaruh dengan keluarnya PKS dari setgap. Memang ada yang merasa tidak nyaman, bicarakan dulu di partainya, biar mereka, kalau kita sih nggak masalah gitu. Ada atau tidak ada, itu buat kita, Demokrat akan terus mendukung pemerintah, dan insya Allah sampai 2014 pemerintahan SBY kita yakin akan tetap sukses gitu. Kalau ada yang mundur dengan konsekuensi, ya tarik saja. Kalau memang mau mundur, selesaikan, ambil menteri-menterinya, karena kami yakin Pak SBY punya orang-orang yang memang lebih baik. Ya, kalau ada yang baik, ada